Hello sobat sekalian, welcome to Bali. Back again to channel Junot RRTP Information and Holiday Channel. Channel Junot RRTP Everyday's Holiday. Today hari ini channel Junot RRTP akan mengajak sobat sekalian bervirtual tour melihat situasi dan suasana pergantian tahun di Legian Bali, wisata yang sangat populer, terkenal dulunya dengan wisata yang tak pernah tidur. Inilah suasana situasi di kawasan Jalan Legian Bali dalam pergantian tahun kali ini. Ini suasana di depan dari Monumen Bom Bali. Ini udah jam lewat sih, jam 12 lewat 20 menit. Jadi suasananya di sini masih ramai sobat sekalian. Jadi masih ramai baik itu wisatawan mancanegara dan juga domestik yang menghabiskan waktu malam tahun baru kali ini ya. Dan channel Junot RRTP mengucapkan juga selamat tahun baru, Happy New Year sobat sekalian semua. Semoga di tahun baru ini, di tahun 2023 ini, keanganan, cita-cita dan apapun impian sobat sekalian semua tercapai. Oke, kita akan lanjut lagi. Jadi lampu di kawasan dari Monumen Bom Bali sendiri itu sudah mati ya. Dikarenakan juga sampai jam 11. Jadi kalau di atas jam 11, lampu penerangan ataupun lampu hias yang ada di kawasan dari Monumen Bom Bali itu otomatis mati. Jadi dari jam 6 sampai jam 11. Jadi sobat sekalian kalau mau berfoto-foto dengan hiasan cahaya yang indah di kawasan dari Monumen Bom Bali, datanglah sebelum jam 11 malam. Karena kalau di atas itu kita bisa lihat sendiri sudah padam sobat sekalian. Oke, kemacetan sangat terasa hari ini di kawasan Jalan Legian. Karena di Jalan Legian ini ataupun di kawasan Legian, salah satu wisata ataupun tempat wisata yang jadi tujuan untuk malam pergantian tahun dari restoran, klub dan juga diskotik. Jadi di sini banyak sekali terdapat hiburan-hiburan malam yang tentunya bagus untuk sobat gaskan ataupun wisatawan-wisatawan dalam pergantian tahun. Oke, kita akan lanjut lagi. Kita akan lihat suasana hari ini di malam pergantian tahun kali ini. Kita akan lihat juga suasana klub, diskotik dan juga beberapa bar-bar yang ada di kawasan dari Jalan Legian ini. Oke, sebelah kanan inilah kawasan Jalan Popis 2 ataupun Gang Popis yang populer dan terkenal sekali. Ini suasananya hari ini. Di sini juga banyak yang lagi menawarkan kembang api dan beberapa pernak-pernik Happy New Year juga. Oke, kita akan lanjut lagi. Jadi informasi terbaru untuk kawasan Jalan Legian, apalagi untuk hiburan malamnya, itu Sky Garden informasinya sudah buka, tapi untuk di lantai 3 saja sebutkan. Itu dibuka dari jam 9 malam ya informasinya terbaru. Jadi Sky Garden kemungkinan di tahun 2023 nanti akan full opening ataupun full buka. Jadi sekarang hanya buka di lantai 3 menurut informasi terbarunya. Oke, kita akan lanjut lagi dan jangan lupa sobat gaskan yang baru bergabung dan baru menemukan channel Junot RRTP, jangan lupa dukungannya dengan cara like-nya, komen-nya, subscribe-nya dan juga share-nya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan di tahun 2023 channel Junot RRTP tembus 100.000 subscriber sobat gaskan. Oke, inilah suasana terbaru dari kawasan wisata populer Legian Bali saat pergantian tahun. Selamat menyaksikan sobat gaskan dan enjoy. Thank you.
Oke, sobat sekalian, jadi begitulah suasana terbaru dari kawasan wisata populer Legian Bali, wisata malam dan juga wisata yang terkenal tak pernah tidur di Bali. Inilah suasananya saat pergantian tahun, sobat sekalian. Jadi ramai dan klub-klub juga buka semua, hampir semua ya. Sky Garden masih dalam soft opening. Jadi kemungkinan tahun 2023 Sky Garden akan buka penuh. Oke, sobat sekalian, sampai jumpa di video selanjutnya seputar wisata dan tempat-tempat populer di Bali. Happy New Year dan terima kasih banyak. Sampai jumpa. Salam sekalian dari Pulau Dewata Bali dan bye-bye.